Ada yang bertikaikan soal minyak. Hari ini kita menang, esok minyak turun. Itu disindir oleh ketua pembangkang. Nah, cuma ya, dengarlah dulu. Sabar. Bila saya sebutkan perkara itu, semasa Parti Keadilan, DAP dan PAS bersama, apa yang saya sebutkan itu dipersetujui oleh Keadilan, DAP dan PAS. Terima kasihlah, saya bersama masa itu dan saya nak beritahu PAS tak pernah bersetuju dengan kerjaan itu. Saya setuju. Saya setuju, dia junior. Masa tu dia belum lagi pimpinan. Saya yang pimpinan. Itu timbalan presiden lah, timbalan presiden. Masa itu saya pimpinan dan saya mengalahkan dia pasal dalam pemilihan. Dia hanya terlibat dalam, dia hanya terlibat dalam forum perdana aja. Baik, baik. Nanti dia. Betul. Kubang Krian masa itu belum betul. Tapi kemudian Kubang Krian kata tak setuju. Tak apalah, saya terima. Kita baik. Buat di pentas di luar lah ini. Saya sebut bukan masa itu. Kenyataan itu bukan dan bersama. Itu saya jelaskan. Dan pada masa itu, Menteri Pertanian dia timbalan presiden. Dan dalam mesyuarat, diperakui oleh pimpinan PAS bersama. Tapi tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa. Tansi. Masa itu ketua pembangkang belah sana, belah lain. Tak apalah, ketika itu cium mulut. Okey, ini Tansi. Baik, saya habiskan boleh berjawab. Bab ni. Saya sambung sikit ni. Harga minyak. Ini mahal minyak. Lepas tu saya pergi ruang. Tansi Speaker. Masa itu, sekejap. Masa itu, berapa harga minyak Arab Saudi? 50 sen per liter. Ya. Masa itu. Baik. Sekarang saya jadi Perdana Menteri. Berapa harga petrol tahun 2018 yang kita bangkit? Di Malaysia RM2.21. Arab Saudi masa itu dah naik RM2.19. Tak apa. Sekarang 2023. Dengar baik-baik. Berapa harga Arab di minyak di Arab Saudi? RM2.84. Berapa harga minyak di Malaysia? RM2.05. Ya. Kubang Krian jangan terkejut. Ini jadi kita ambil kira ini, ya, bahawa kenaikan atau penurunan minyak itu maknanya minyak kita masih rendah. Berapa harga minyak masa di Brunei? Masa itu Brunei rendah, Saudi lagi rendah. Ya. Brunei sekarang RM1.84. Ya. Jadi oleh itu, untuk terus menggunakan komen dan hujah yang kita buat bersama-sama dalam Pakatan Rakyat, tidak sebenarnya tepat. Tansi Speaker. Okey, terima kasih. Penjelasan yang baik daripada yang amat berhormat nanti kita. Ni cuma saya nak kodkanlah di level laporan berita harian pada 17 Julai 2022. Saya tak jadi Perdana Menteri, macam mana harga minyak nak turun. Ini 2022. Terima kasih. Ya, itu betul. Yang berhormat Tambun. Terima kasih. Yang berhormat Tambun. Yang berhormat Tambun, PM tambah sikit. PM dulu pun dia sebut PM akan hapuskan PTPTN, akan hapuskan PTPTN. Mana? RUU 355 mana? RUU 355. Cakap juga. Cakap kencanglah, cakap kencanglah. Belah sana. Pandan PTPTN. Judi naik. Judi naik. Pak pemerintah judi naik. Bangun. Saya sambung, biar saya habis. Kasih gua nanti dulu. Bagi PM jawab dulu. Saya minta PM tolong bagi ruang sekejap saya ni. Jadi saya sebut tentang kadar harga sekarang. Betul. Itu masa perhimpunan Convention Keadilan. Bagus. Tan Sri Speaker. Bagan Serai Putih. Tan Sri Speaker. Nantilah dulu, saya tak bagi laluan. Tak, saya nampak 36.6. Saya nak minta, saya nak teruskan. Nak minta nak 36 right. pasal ulangat ni. Duduk. Pasal ulangat. Kami patuh. Jadi, bila duduklah benar, duduklah benar. Kalau baik. Sebab pun tak bagi ni. Kami duduk. Bagi ruang pada PM untuk jawab. Bagi ruang pada PM untuk jawab.
pun. Baik. Pendang duduk. Pendang duduk. Saya tak minta aku pendang duduk. Saya duduk. Pendang duduk. Pendang duduk. Ulu langat. Duduk pendang. Ulu langat duduk. Pendang. Ulu langat tu. Ulu langat bukan speaker. 36-6. Saya minta ambil supaya beri perhatian. Saya tak dengar dia kata apa tadi. Dia kata apa ni? Pendang. Pendang. Apa dia tu? Dia kata kat saya. Dia kata apa? Dia kata apa? Yalah, pendang apa? Dia kata apa? Dia kena minta pendang pun salah. Dia sebut nama sebut pendang salah. Dia kata apa? Dia kata sebut pendang pun salah. Pendang tu bukan penghinaan. Tak boleh. Dia kena minta lah kami dulu. Kami baik. Bila Tan Sri Speaker okay. Kata Ulu Langat. Tuan Pemangkang Ulu Langat. Tak bagi kami duduk. Baik, kat pendang pun tak boleh. Dia menyebut pendang-pendang bukan am parlimenteri. Sudah duduk. Itu nama saya pendang. Duduk. Okey, tensyuk kau duduk kejap. Tolong disiplinkan dia sikit. Kulasahnya. Saya kata dia panggil pendang itu bolehlah, bukan am parlimenteri. Sebab kami bila Tan Sri pendang. Speaker. Ini keputusan saya. Speaker pendang. Dah buat ruling. Pendang. Please. Baik. Speaker dah buat ruling. Pendang. Pendang satu. Duduk. Please. Jadi Ulu Langat duduk. Saya tegas. Saya panggil dia kerengga. Tegaskan. Okey, kira apa? Harga di Malaysia RM2.05, harga di Arab Saudi RM2.84.